kulit kalian yang kusam, kulit kalian ini yang bersih total, kurang cerah, bisa lebih putih, bisa lebih bright, glowing, glowing cerah nih kayak Anissa nih. Membersihkannya
yang belum paham cara pakai pembersih wajah ya. Kita akan contohin ya caranya, arah-arahnya supaya step-stepnya supaya sel kulit mati benar-benar terangkat gitu loh. Yang bikin kulit kusam itu loh. Iya, iya, jadi supaya benar-benar bisa keangkat, enggak hanya sekedar biasanya kan kita usap aja. Udah dia langsung dia cepet. Iya. Enggak ada hasilnya. Iya, betul. Ya, kita mulai aja ya. Kalian jangan skip, terusin supaya kulit kalian yang kusam, kulit kalian yang bersih total. Glowing cerah nih kayak Anissa nih. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Bunda mulai dulu dari membersihkan wajah ya dengan Love Nature Brightening Cleanser ya. Jadi ini pembersih wajah yang sangat lembut sekali digunakan, cocok untuk semua jenis kulit. Ini banyaknya berapa mili ya Anissa? Umi nggak kelihatan. 125 mili ya. Jadi cukup banyak dan pemakaiannya hemat. Kalian bisa pakai 1 hari, 2 kali atau lebih jika dibutuhkan ya. Kita sebelumnya cuci tangan dulu. Jadi sekali lagi Bunda mau info nih, ini bisa diaplikasikan basah atau kering ya. Kalau kalian ingin mengaplikasikan basah, ya tentunya basahi dulu wajahnya sedikit dengan air supaya lembab ya di kamar mandi. Lalu kalian lakukan juga pembersihan atau pemijatan ringan, baru dibilas dengan air. Tapi kalau ingin aplikasi kering, ya kita mulai aja ya. Dia bentuknya seperti krim, maka disebutnya krim cleanser. Seperti ini, pastikan tangannya bersih dulu ya. Oke, kita mulai dari atas. Ya, atas. Dia lebih cair. Arahkan ke bawah. Sambil ditekan-tekan ya. Arahkan ke bawah. Mohon abaikan suara anak-anak. Ya, ini soalnya di sekitaran kita ini banyak sekali anak kecil. Ya. Wanginya enak banget. Wanginya enak ya. Nah, seperti ini kalian arahkan pembersihnya ini melawan gravitasi kalau bisa ya. Jadi arahkan ke arah atas, ke arah telinga, naik ke atas. Kalau merasa kurang, kalian tambahin lagi ya. Jadi jangan pelit sebenarnya ya untuk membersihkan biar kulit kalian benar-benar bersih. Kan yang merasakan kita juga. Iya. Nah, leher juga jangan lupa ya. Leher. Nah. Okay. Ini juga sebenarnya untuk membersihkan area mata juga boleh teman-teman ya. Boleh, enggak apa-apa karena ini lembut banget, enggak membuat mata perih. Nah, jika sudah rata, kita mulai lakukan pembersihan agar sel-sel kulit mati terangkat ya. Jadi kalian boleh gunakan 3 jari atau 2 jari. Gerakannya rotasi dari tengah ya, tengah dahi ke arah pelipis seperti ini ya. Berputar ya 5 kali, 1 2 3 4 5. Mau diulang berkali-kali enggak masalah ya. Lalu ulangi dengan gerakan yang sama di pelipis sebelahnya ya. Gerakannya selalu rotasi ya. Rotasinya keluar 1 2 3 4. Kenapa nih? Iya, keluar gerakannya supaya kulit tidak kerut ya, tidak keriput. Tidak terkalau. Jadi kalau jalan ke arah telinga lagi, dari tengah ke arah telinga.
Jadi fungsi daripada penyegar ini sebenarnya membantu ya, mengembalikan kadar pH kulit yang tadi berubah kan proses pembersihan, terus pori-porinya terbuka. Jadi ini membantu meringkas kembali yang tadinya terbuka supaya pori-pori kalian mengecil lagi. Oh iya. Betul, kembali mengecil lagi. Dan ini menyegarkan kulit. Nah, sambil menyegarkan juga ada segelnya ya. Kita buka dulu segelnya ya, teman-teman ya. Ini segelnya memastikan produk ini aman dan masih fresh, masih baru ya. Original. Ya. Toner, cara pakai toner ini juga teman-teman harus perhatiin ya, enggak asal usap-usap aja. Ya. Untuk area T atau T zone itu gerakannya rotasi seperti ini. Nah, ya, sama gerakannya kayak tadi ya, area T. Ini untuk membantu juga mengangkat sisa pembersih yang tadi masih tertinggal. Oh, kan emang ya, ada. Jadi kalau kalian kurang merasa bersih, misalkan ingin lebih bersih lagi, maksimal tambahkan lagi pencuciannya dengan air di kamar mandi boleh. Ya. Lalu ke hidung juga gerakannya rotasi. Ini yang kulitnya berminyak ya. Tapi kalau yang kulitnya kering cukup diusap begini aja. Kalau yang kulitnya kering ya, di bawah hidung mengusap, di dagu rotasi ya, rotasi terus ke arah telinga, bawah telinga ya. Nah, seperti ini. Untuk area pipi sama mengusap ke atas ya, samping hidung sama cuping hidung ke arah telinga atas, sudut bibir ke arah telinga, ini juga sama. Biar menghemat kapas, saya balik dan menghemat toner. Ya, seperti ini lagi ya, dari cuping hidung ke arah telinga atas, dari sudut bibir ke arah telinga, dari dagu ke arah telinga. Semuanya ke arah telinga. Semuanya ke arah telinga ke atas ya, jadi arahnya naik ke atas seperti ini. Area mata boleh nggak pakai toner? Nggak boleh ya, jangan. Area mata, leher tidak perlu menggunakan pemegang atau toner ya. Nah, sudah terlihat ya perbedaan wajahnya Anissa, seger ya, seger banget walaupun tanpa makeup dan ada jerawat, tapi tetap terlihat segar setelah menggunakan perawatan dasar ini, basic ini ya. Kita lanjutkan dengan moisturizer atau pelembab ya. Ini masih disegel, ada aluminium foil memastikan produknya aman ya dari kontaminasi bakteri misalkan yang membuat produk lebih cepat kadaluarsa. Jadi harus bersih sih sebenarnya. Jadi kalau ada spatula, pakai spatula kalian, jangan menggunakan tangan langsung ya. Dan saya nggak biasa buka semua, jadi habis dipakai nanti ya ambil sedikit aja dan letakkan di wajah kalian ya. Tutup lagi habis pemakaian seperti ini, tutup lagi yang rapet ya, dan terkontaminasi. Nggak perlu taruh di kulkas sih, nggak perlu. Jadi kalian cukup aja cipta di tempat yang sejuk, jangan di tempat yang panas yang kena sinar matahari langsung ya. Jadi pastikan supaya produk kalian juga awet. Tapi nggak mungkin kan sampai 1 tahun baru habis, berarti kalian malas ngebersihin wajah. Paling ini sebulan atau 3 bulan atau paling lama? Paling lama 3 bulan. Sama cara menggunakan pembersih apa? Pelembab seperti ini. Sambil ditekan tekan-tekan ya sedikit supaya dia menyerap ke dalam kulit. Sedikit ya, terasa enak kan lembut ya dari saya, karena kandungan daripada Love Nature with organic hibiscus dan lime ini sangat menyamankan kulit ya. Jadi apalagi kulit-kulit yang suka iritasi ya, yang sensitif, ini sangat nyaman pakai ini karena selain menyamankan kulit yang sensitif, kulit remaja juga melembutkan kulit remaja. Dan yang jelas selain itu mencerahkan ya. Wah, keren banget ya. Bisa membuat kulit kalian lebih, yang keren sekarang istilahnya glowing ya. Iya, glowing. Glowing skin. Jadi tanpa makeup pun kalian pede ya. Oh, kulitnya sehat. Jadi tanpa makeup pun kulit kalian sehat. Nah, kalau sudah boleh di
supaya apa? Supaya nutrisi krim yang ada di sini ya mampu diserap oleh kulit. Nah, seperti ini. Ringan aja, tepuk-tepuk ringan seperti ini ya. Nah, kalau sudah biarkan kulit istirahat, dan kalau kalian malam kan tinggal tidur nggak perlu menggunakan apa-apa lagi. Tapi kalau kalian ingin beraktivitas di pagi hari ya, biarkan skincare-nya nyerap dulu, baru kalian pakai make up kalian. Kalau mau pakai make up lagi. Betul. Dan pastikan juga pakai tabir surya ya. Oh, iya. Karena ini basic sekali, ini tidak ada tabir suryanya. Kalian harus tambahkan ya sendiri. Oke, apa kesan-kesan Anissa sendiri setelah dipakai Umi? Ini kan biasa pakai sendiri, nggak pernah masas ya. Nggak pernah ngikutin cara-caranya begini-gini-gini gitu ya. Terus pakai tonernya biasa aja. Nah, setelah tadi diaplikasiin dengan cara yang tadi, gimana rasanya? Pas tadi Umi pakai itu, habis aku pakai produk ini, bedanya itu lebih segar ya di muka. Karena aku kan biasanya bersih itu cuman asal aja gitu, namanya anak muda kan males ya, tadi kan udah dibilangin. Terus bersihin pakai kapasnya juga nggak ngikutin arah bulu tumbuh dan arah gravitasi itu, jadi kayak ya udah biasa aja. Nah, pas tadi Umi bersihin itu, kata aku jadi lebih segar, terus jadi lebih bersih gitu rasanya. Parah sih, parah bagusnya apa parah bagusnya ya. Jadi pesan-pesan bunda nih ya, kalian meskipun masih remaja, jangan pernah abaikan perawatan kulit ya, karena kulit adalah investasi kalian loh sampai kalian nanti tua. Iya, jangan sampai kalian nanti usia kalian katakan 20 terlihatnya 30. Udah tua dong. Iya, usia 30 terlihatnya 40. Usia 40 kayak nenek-nenek 60. Wah, rugi banget ya. Jadi jaga kesehatan kalian, karena kulit adalah investasi kita yang luar biasa ya. Itu kalian bisa percaya diri, bisa eksis, lebih eksis ya di pergaulannya. Karena itu kalau misalkan kita udah tua terus muka kita tuh masih kayak anak muda, itu kan bagus banget gitu loh. Iya. Dan yang jelas, dengan kulit yang sehat kalian bisa cantik tanpa makeup. Betul enggak? Betul. Iya, kulit yang sehat cantik tanpa makeup, dan kalian juga enggak boros kan pengeluaran buat beli makeup banyak-banyak ya. Tebel-tebel juga kalau makeup. Oke, nantikan video kami selanjutnya, karena di bulan ini nih, di bulan Ramadan, kami juga akan membahas tentang skincare remaja yang lainnya ya, untuk kulit berminyak ya, untuk kulit kering, dan nanti ada produk yang khusus buat kulit jerawat. Nah, ya, kalian tungguin aja. Tunggu ya. Dan jika kalian juga ingin request, mungkin ada kalian apa? Ingin dibikin video apa? Kalian bisa komen di bawah. Komen deh, silahkan. Nanti kita bikinin ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wajib itu, apalagi tekan tombol lonceng ya. Iya, supaya kalian bisa dapat informasi pertama kalau kita upload video baru. Oke deh, kalau gitu terima kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan kulit yang sehat dan cantik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Bye.